Informasi selanjutnya soal harga sejumlah bumbu dapur seperti cabai dan bawang di pasar tradisional Sragen, Jawa Tengah yang berangsur turun. Pedagang pun berharap pemerintah dapat segera menstabilkan kembali harga. Harga cabai rawit merah di pasar Bunder, Sragen, Jawa Tengah sudah sepekan ini berangsur turun. Dari harga pekan sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting kini turun menjadi Rp26.000 per kilogram dari sepekan sebelumnya Rp35.000. Selain itu, saudara, harga cabai besar kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram dari sepekan sebelumnya Rp32.000. Sementara untuk bawang putih Rp25.000 per kilogram dari harga Rp30.000 per kilogram. Seminggu yang lalu seharga 65, tapi kalau hari-hari ini berangsur sampai sekarang menjadi 40.000. Harapan saya untuk pemerintah kalau emang bisa menstabilkan harga, untuk distabilkan biar kami yang penjual juga tidak montang-manting dengan harga.